guys, kita lagi ada di kebun BUF di tempatnya An Bonsai. Ini kebanyakan mame ya Pak ya? Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to the Animasi Channel. Ketemu lagi sama saya Jihan di episode jalan-jalan cari bonsai. Sebelum hostnya ngasih tahu kita jalan-jalan kemana, hostnya mau ngasih tahu nih kalau host lagi pakai baju koleksi dari Yudi Animasi dan tanaman hias mini. Ini itu desain terbaru, bisa di zoom. Sablonnya bagus banget, buat desainnya kayak gini. Banyak banget desain yang lainnya dan ini adalah desain terbaru. Buat kalian yang mau order bisa langsung cek di sosial medianya Yudi Animasi atau Tanaman Hias Mini. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, untuk lokasi jalan-jalan cari bonsai kali ini kita lagi ada di kebun BUF. Lokasinya dekat Taman Bunga Nusantara, enggak jauh, cuman 1 atau 2 km dari Taman Bunga Nusantara. Ini lokasinya sebelum Taman Bunga Nusantara. Jadi buat kalian yang mau kesini itu pasti sebelum Taman Bunganya banget. Ini merupakan kebun bonsai terbesar di Cipanas, salah satunya, karena ada 2 terbesar. Ini salah satunya dan ini termasuk beberapa kebun bonsai pelapak ya, beberapa pelapak maksudnya disatuin. Jadi namanya kebun BUF. Karena banyak banget koleksinya, kita lihat ya dari beberapa pelapak ini diambil salah satu contoh-contohnya aja. Oke, stay tune ya. Kopi Tengku Aceh. Bubuk kopi harum dan sedap. Oke guys, kita lagi ada di kebun BUF di tempatnya An Bonsai. Ini kebanyakan mame ya Pak ya? Iya. Boleh kenalan dulu sama A-nya langsung. Dan buat yang mau order nanti ini ada kontaknya, nanti saya tulis di deskripsi video. Boleh Aan sama siapa? Siapa? Aan. Aan ya. Di sininya familiarnya Aan Bonsai. Udah berapa lama Aan berdiri bonsai? Udah lama ya, 25 tahunan. 25 tahun. Oke, ini ada oleh-oleh dari Bim. Ada kopi Tengku Aceh. Mudah-mudahan nanti buat saya. Siap. Ya. Oke guys, kita lihat dulu koleksinya, koleksi mamenya Aan. Oke. Saya minta dijelasin jenisnya yang mana dulu nih? Yang ini dulu kali ya. Harganya mulai 350.000. Nah ini nih bunga yang lebih ininya, tipenya agak besar, lebih jelas. Ini lebih jelas bunganya, lebih banyak, lebih merah merona, menggoda.
Kalau buat perawatannya Cendrawasih ini kayak gimana sih? Sebetulnya perawatan Cendrawasih itu enggak sesulit bayangkan. Cendrawasih itu lebih gampang perawatannya, lebih bandel kok. Enggak ada perawatan khusus yang lain-lain kayak gitu? Enggak, cuman paling ya perawatan khususnya pemupukan. Itu juga pemupukan jarang sekali. Yang jelas medianya aja yang kurang sekaligus bagus lah kualitas medianya. Kualitas medianya itu harus bagus khusus untuk Cendrawasih ini. Ada jenis yang lainnya enggak, Kak? Ada yang lain yang di depan. Boleh kita lihat di depan ya, guys. Oke. Okay. Mulai dari mame sampai XL ada. Di sini ukurannya mame sampai XL khusus di lapaknya Aan, tapi masih di BUF karena hostnya bilang tadi di BUF ini lapaknya banyak banget tapi masih di satu kebun. Ini untuk jenis-jenis yang lainnya ya, Kak? Iya, ini anting putri. Ukurannya ini mame juga. Ini mame juga. Oh, jadi untuk jenis ini mamenya memang segede gini ya? Iya, pokoknya mame itu paling tinggi 15 cm ya. Tapi ini potnya gede ya, jadi kelihatannya. Itu enggak ada mame. Oh, ini ada ini. Didouble katanya, guys. Boleh dilihat ini. Ini tahap penyuburan. Ini tahap penyuburan, jadi didouble potnya. Biar akarnya gede gitu ya? Ya. Soalnya ini buat narik perantingan. Supaya rantingnya tertarik ya. Ya, untuk ini harganya berapa nih? Sementara ini belum ada harganya ya. Oh, ini belum. Lagi di program. Belum ada harganya, yang ini masih di program kata Aannya. Ada lagi enggak? Untuk yang lain-lainnya bisa dilihat ya karena banyak banget koleksinya. Super banyak. Karena BUF ini kebunnya gede banget ya, Ayah. Iya, kelompok. Ini apa nih, Kak? Ini cemara rainbow. Ini cemara rainbow, bisa dilihat. Cantik warnanya ya. Untuk segede gini berapa uang ini, Kak? Harga 200-an. Ini 200.000, murah ya, guys, masih terjangkau. Ini untuk cemara ini juga enggak sulit ya perawatannya. Kalau boleh tahu ini cemara ini khusus di iklim apa ya, kalau yang paling bagus? Ya, yang lebih bagus kayak pucat gini. Dingin-dingin iya, gitu ya. Kalau di cemara kebanyakannya daerahnya agak sejuk gitu. Untuk cemara ini bagus banget untuk iklim yang sejuk. Bakalan lebih subur kayaknya ya, Ayah. Ini bagus. Kan banyak kategorinya kalau ini lebih ke souvenirnya ya. Ini cantik bunganya warna putih kayak melati ya bunganya. Melati air apa ya? Ya, ini berapa uang nih, Kak? Ya, ini 400. Ini 400.000. Karena ini bukan cemara, Kak. Ini perawatannya susah nggak? Lebih gampang. Bandel lagi. Jadi buat pemula-pemula bonsai, kayaknya cemara atau yang begitu itu lebih cocok ya buat pertama kali dikoleksi karena perawatannya nggak rumit, nggak sesulit yang lainnya, Ayah. Ya. Ini berapa uang ya tadi? 400. 400.000 ini, guys. Ya, ini witting. Witting katanya ini cantik sih bunganya, cantik banget sih, bisa di zoom bunganya. Cantik banget. Di sini koleksinya banyak ya, guys. Jadi kalian kalau mau order, nanti kontak Kaannya bakalan host simpen di deskripsi video. Banyak banget sih juga. Yang maminya banyak banget ya. Ini masih bonsai juga? Enggak. Ya, ini masih bahan ya? Oh, ini bahan. Bahan. Waru tricolor. Oh, waru tricolor. Kecil banget, guys. Kalau untuk kayak gini berapa harganya? Ini semurah, tapi sekitar 75.000. Ini 50.000-an kurang lebih. Ini juga nggak sulit ya? Ini bahan mikro, Korea mikro ya. Ini biasa Korea mikro. Ini apa? Dolar mangkok. Dolar mangkok. Kenapa tuh, Adi? Namanya dolar mangkok. Nah, karena ininya apa? Nah,
kulit daunnya itu kayak cengkrum, kayak 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 mangkok. Oh, kayak mangkok tapi cepet ke atas ini. Oke. Makanya dikasih nama dolar mangkok. Iya. Kayak mangkok tapi warnanya cantik banget kayak uang dolar ya. Ya, benar. Uang dolar. Menggoda sekali. Wah, ini lagi dipotong-potong ya. Baru di-training. Ini baru di-training katanya. Biar apa gini-gini itu? Untuk pembentukan. Pembentukan daunnya ya. Iya, kalau dipotong ini sengaja supaya apa? Merangsang tunas baru. Untuk perangsang tunas baru, jadi dipotong-potong daunnya. Tunas utamanya dipotong biar lebih cantik. Yang ini berapa uang? Ini 150.000. Oh iya benar. Yang untuk kalian yang mau tahu jenis buahnya ada ya, ayo kasih. Ada, cuma belum. Belum ada yang berbuah ya. Medium awal ukurannya gitu ya, ya ukurannya. Kalau jenisnya langsung lidah burung. Aduh, susah banget ya hostnya, maaf nggak bisa ngikutin omongan A-nya. Langsung lidah burung. Nah itu guys namanya ya. Ini kayak jarum juga enggak ya, agak kayak kayak lidah burung aja kecil ya, cantik cantik warnanya, ada yang tunas baru, ada yang lidah tua warnanya. Berapa uang, ini 1,5 juta. Yang ini perawatannya susah nggak? Gampang. Kebetulan kalau saya lebih apa ya, di tempat saya ini, lapak saya ini lebih ke jenis pohon yang mudah perawatan, yang kuat di daerah panas begini, itu aja. Ya. Jadi kalau kalian mau beli bonsai, terutama pemula, bisa ditanyakan langsung ke A-nya. Kalau misalkan yang bandel atau yang kalian jarang mau ngurusnya, tapi mau punya koleksi bonsai, di A ini banyak banget koleksi yang kayak gitu ya, ayah. We'll be right back.
lagi proses pencakokan, udah keluar akarnya, bisa dilihat. Kelihatan enggak? Ini tuh di atas yang lagi dicangkokin. Akar-akar kecil. Udah mulai timbul akarnya. Ini lagi proses pencakokan. Terus itu juga ada cemara sragente. Ini lagi dicangkok juga ya. Sebulan. Emang proses pencangkokan ini berapa lama? Kalau jenis lain sih paling lama itu 3 bulan, 2 bulan udah panen. Kalau dari jenis cemara ini lumayan agak lama ya. Oh, untuk jenis lain itu 2 sampai 3 bulan ya. Ya. Bisa nyampe 6 bulan. Wow. Tapi hasilnya pasti memuaskan ya, tidak mengkhianati hasil ya pasti. Ini yang ada ceri-cerinya gitu, buahnya seperti buah ceri. Ini berapa uang? Ya, itu A-nya lagi bawa sampel buah dari pohon ini. Kita lihat seperti apa buahnya. Yang penasaran seperti buah ceri. Ini belum pindah pot ya, A-nya? Belum ada perawatan ya. Ini belum ada perawatan, tapi ini udah berbuah. Ini dia buah yang tanaman tadi, yang ceri-ceri ini. Iya. Besar banget ya, dikirain buahnya itu bakalan kecil. Ini kecil ini. Oh, ini kecil ternyata, bisa lebih besar. Wow, luar biasa ya. Tamanya kecil. Oh, jadi buah ini tergantung batang banget ya, ayah. Kurangnya masih kurang karena belum mau pindahin pot. Guys, mungkin itu aja ya sampel-sampel dari sini, soalnya banyak banget dan gede banget kebunnya A.A. ini. Buat kalian yang mau order yang dari contoh tadi, yang sampel yang tadi, atau mau lihat yang lainnya, nanti saya tulis kontak A.A.nya di deskripsi. Oke, terima kasih atas waktunya ya, A.A. Nanti lain kali bisa main lagi ya. Jangan lupa di share, di like videonya, di komen sebanyak-banyaknya. Dan buat yang pengen update terus sama channel Yudi Animasi ini, terutama buat episode jalan-jalan, ditekan tombol loncengnya. Oke, okay? See you next video.